Oke, teman-teman. Assalamualaikum. Oke, kali ini kita akan eksplor SMPT Al-Madinah ya. Sebelah sana. Yuk, kita mulai. Oke, tadi dari gerbang tinggal lurus aja. Hai Kenes. Kenapa ngumpet? Say hi dong. Dah. Nah, ini dia. Ini gedung SMPT Al-Madinah, kita masuk aja. Nah, jadi ketika masuk anak-anak di sini sudah sambut, biasanya disambut oleh anak OSIS ya, dan cek suhu, terus cuci tangan di sini ya, dan di sini anak-anak biasanya lapor ke guru piket ya. Nah, seperti ini, di sini ada teman-teman guru yang sedang ini ada Pak Supri yang lanjut. Ya. Di sini ruang guru. Ini ruang guru. Ini teman-teman mau lihat. Nah, di sini. Assalamualaikum. Ada Sep. Hai. Ini ada Pak Dasep, ada Pak Eka. Halo Pak Dasep, Bu Nurul, apa kabar? Miss Ica kemana Miss Ica ya? Miss Haning. Oh, Miss Ica ini dia, model aku. Apa kabar Miss Ica? Halo. Oke, guru MTS dulunya. Guru MTS dulu, tapi sekarang? Sekarang? Enggak. Kita lanjut ke lantai 2. Lantai... Pak Susun. Sama? Enggak, tenang aja. Ini. Lantai 2 di... Di sini adalah aula. Aula SMP ya. Di bawah. Ini aula SMP. Aula 1 ya. Ini sedang ada AKM. Biasanya di sini guru-guru rapat ya. Hai Saira. Halo. Ini biasanya pakai untuk rapat, untuk kegiatan anak-anak seperti ini. Wah, ada logo copyright, kita keluar aja deh. Thank you semua. Logo copyright keluar aja. Oke, kalau kita lihat di sini dari jendela ya. Ini kelihatan lapangan tuh. Kita turun lagi ke bawah. Jadi anak-anak sedang AKM. Halo. Nah, ini dia lapangan SMP. Biasanya anak upacara hari Senin ya, atau apel pagi. Ada juga wastafel lagi. Biasanya wastafel ini untuk anak-anak wudu dulu di sini sebelum ke masjid ya. Dan terkadang duha juga di sini nih, di lapangan ini duha. Oke, itu ada lab komputer. Kita masuk ke sana. Ada ruangan BK. Ya. Ini pohon ketapangnya hijau-hijau banget. Ini tempat olahraga anak-anak. Ini ada ruang UKS ya. Di sini anak-anak yang upacara atau yang sedang enak kurang enak badan, mereka pada ke UKS. Ini dia UKS-nya. Ini ada anak OSIS Zaki. Zaki mau kemana? Oke, gimana AKM-nya udah beres? Udah biasa KM nya berapa soal ke pelajaran? Satu. Oke, ini Zaki anak OSIS. Say hi dong. Halo. Oke, thank you Zaki ya. Halo. Kita lanjut ke lantai 2, tapi sebelumnya kita ke belakang dulu ya. Sini juga ada kelas, ada 1, 2, ada 3 kelas. Di sana toilet laki-laki ya. Ini toilet perempuan. Kita nggak usah ke toiletnya deh. Kita langsung ke lantai 3.
Lantai 3, lantai 2 dulu. Lantai 2, ini ada Pak Ibu. Assalamualaikum Pak Ibu. Ya, lanjut. Ya. Ini dia lantai 2 kelas ya. 1 2 3 kelas dan di pojok sana ada perpustakaan. Oke, kita lanjut ke lantai 3. Jadi di sekitar dinding itu banyak tulisan seperti ini ya. Kata-kata motivasi, my dreams come true. Oke, tentunya membuat kita semangat. Lanjut ke lantai 3. Hiduplah seperti akar, ikhlas memberikan segalanya. Masih kadang sang pohon tak pernah melihatnya. Wis, cakep. Terus itu bel, bel istirahat sepertinya. Nah, kita sampai di lantai 3. Nothing can stop a good idea. Ini lantai 3 ya. Lantai paling atas di SMP. Ada 3 ruang. Ini dipakai kelas biasanya. 2 dan sebelah sana itu lab IPA ya. Ada wastafel juga di. Jadi setiap tempat itu ada wastafel. Jadi untuk lebih memastikan anak-anak lebih bersih dan menjaga kesehatan mereka. Ini lab komnya, ya lab kom. Lab IPA, sorry. Enggak kelihatan ya. Oke, lab IPA ya. Oke. Dulunya ini perpustakaan, sekarang jadi ruang OSIS. Kita bisa lihat sini pemandangan dari lantai 3, di sana ada SMA ya. Kita sudah vlog juga, ada masjid, TK. Sini ada SD. SD Tel Madinah. Kita pun sudah pernah vlog di SD ya. Dan di bawah sini ini parkiran motor, biasanya guru dan siswa SMA di sini. Ini teman-teman. Ya, adem banget di sini. Sama jalan raya kelihatan. Ya, terima kasih banyak sudah nonton video ini. Sampai jumpa di vlog keren selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.